Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian. Ramadan adalah bulan taubat, saudara dan saudari. Doa untuk kita bertaubat insya-Allah akan Allah makbulkan. Allah mungkin sebelum ini kita selalu tinggal solat lima waktu ataupun melewat-lewatkan solat, suka mendengar dan membaca sesuatu yang melalaikan, mengata orang dan sebagainya. Justru kita tidak bertaubat, jika kita tidak bertaubat pada bulan ini, bila lagi untuk kita mahu bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, khususnya yang ke-8 ialah hendaklah kita mempersiapkan jiwa dan roh kita melalui pembacaan, mengulang kaji buku-buku, artikel-artikel ataupun mendengar melalui kaset dan ceramah yang disebarkan melalui media-media baru ini, supaya pengetahuan kita tentang agama dan berkenaan dengan fadilat-fadilat hukum, hakam, puasa dan sebagainya, sehingga jiwa kita benar-benar bersedia untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mempersiapkan jiwa para sahabatnya untuk merebut kelebihan bulan ini, baginda telah berpesan semasa di penghujung Syaban yang bermaksud, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, wahai sahabat-sahabat, supaya sahabat-sahabat ini maklum apa persediaan yang harus dilakukan untuk bertemu dengan Ramadan. Kerana di kalangan kita sebagai manusia biasa ini, mungkin kita lupa untuk bagaimana baca niat, bagaimana untuk melakukan solat sunat tarawih dan sebagainya. Jadi persediaan-persediaan untuk melakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini perlu ada kepada kita. Seterusnya, saudara dan saudari, bersedialah dengan sebaik-baiknya dengan gerak kerja sosial. Kerana bulan Ramadan ini pahala untuk kita melakukan amal ibadah, membuat baik kepada orang lain juga dikira sebagai amalan yang mempunyai ganjaran yang amat besar di sisi Allah SWT. Mengajak orang lain untuk membuat kebaikan dan sebagainya. Di antaranya ialah kita boleh menyampaikan beberapa pesanan, tazkirah dengan pengisian yang baik melalui media-media baru yang ada pada hari ini. Sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dengan perkataan di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, di dalam Instagram dan sebagainya. Dan seterusnya, kita hendaklah menyantuni saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik, yang amat memerlukan. Sama ada mereka ini daripada golongan orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang hilang pekerjaan di musim PKP ini. Dan kita juga adalah sentiasa bersedekah, sama ada melalui makanan, wang ringgit dan sebagainya. Saudara dan saudari sekalian, seterusnya ialah sempena Ramadan kali ini juga, marilah kita membuka lembaran putih dan bersinar bersama dengan bertaubat kepada Allah SWT atas segala kesilapan dan dosa yang telah kita lakukan, mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Seterusnya, mengambil langkah sebagai seorang Muslim yang betul-betul menjadi hamba yang soleh dan berguna. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah yang paling baik, yang paling berguna kepada manusia lainnya. Dan demikianlah langkah yang diambil oleh kita sepatutnya, saudara,
semasa menyambut Ramadan ini seakan-akan seperti bumi yang gersang, yang sentiasa menanti kehadiran hujan. Seperti seorang pesakit yang sentiasa menunggu kedatangan doktor untuk sembuh. Dan begitulah seperti seorang kekasih yang menanti kedatangan kekasih yang datang dari kejauhan. Begitulah umpama kita dengan Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya kami amat bertuah kerana telah ditakdirkan untuk bertemu Ramadan pada kali ini. Sekian, marilah kita sama-sama beramal dan mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barakah dan bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Stay safe, stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.